Pemuda bagaimana yang baik dikatakan dalam hadis Nabi? Syabun anak muda nasya'a fi ibadatillah, yang tumbuh karena ibadah kepada Allah. Orang tua beribadah biasa, orang tua baca Quran biasa, orang tua nyetor hafalan biasa, tapi ada anak muda yang jiwa bergelora, nafsu luar biasa, tapi baca Quran luar biasa. Ustaz, kami anak muda ini nafsu libido seksual kami gimana nih caranya? Ente ikut main bola futsal. Main futsal mahal Pak Ustaz. Kalau gitu renang, renang pun kolam renang mahal. Pergi ke Sungai Siak, terjun di dalam. Berenang, apalagi kalau di tengah, bukan cuma nafsunya hilang, orang hilang sekali. Bagaimana pandangan Ustaz tentang Ustaz-Ustaz yang terlalu ekstrim mengatakan ini haram, itu haram, ini bid'ah, itu bid'ah? Ngaji jangan sama satu Ustaz aja. Ikut pengajian Ustaz Mustafa, ikut pengajian Ustaz Zulendri Rais, datang ke pengajian Dr. Mawardi Muhammad Saleh, Mufti, Mufti Kota Pekanbaru, Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Anda bertanya, Mufti menjawab setiap Senin, setiap Selasa di Masjid Ar-Rahman. Datang, tulis pertanyaan, tanya ke dia langsung. S1, S2, S3 Madinah, 13 tahun di Madinah, mengigaunya pun bahasa Arab. Itu Dr. Mawar. Sama saya orang tak yakin. Siapa itu LCMA? Hah? Dari mana? Dari Mesir. Fir'aun. Itu Dr. Mawar di Mansaleh, 13 tahun di Madinah. Saya Gupron Agung Wijaya, Fakultas Teknik. Saya mau nanya Pak, saya kan satu kos berdua, kawan saya itu malas sholat subuh. Pertanyaan saya, apakah kita wajib membangunkan teman saya? Kuntum khayra ummah, kalian ini umat terbaik. Kenapa disebut umat terbaik? Apakah karena bolak-balik ke Makkah? Apakah terbaik karena ganteng? Bukan. Ta'muruna bil ma'ruf, ajak buat baik, ajak dia buat baik. Nanti kalau saya bangunkan dia tersinggung Pak Ustaz, setel lah jam, jam satu setel, tak juga dia bangun, setel satu jam lagi yang pakai lagu. Orang kaya mati, orang miskin mati, mahasiswa mati, dosen-dosen mati. Insya Allah bangun, mati juga. Kalau suami istri, baru ada hadisnya. Seorang suami memercikkan air ke wajah istrinya. Bangun! Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi yang baru-baru nikah kemarin, wake up my honey, wake up my darling, dibentangkanlah sajadah. Masya Allah. Apa judul kita malam ini, Kanda? Di bawah mihrab cinta. Insya Allah. Memang anak Universitas Riau, tapi bisa jadi imam. Majulah kau imam ke dunia akhirat. Memang tak salah ayahku dulu. Ada yang Minang datang pakai Pajero Sport, tak kami terima. Datang pakai Fortuner, tak kami terima. Tapi kau datang walaupun pakai Cup 70, kami terima. Allahu Akbar. Sampai salam tak berbunyi. Abang kenapa tak berbunyi? Abang biasanya imam di kampus Umri, cuman sholat zuhur sama asar aja. Kalau maghrib sama isya ada imam tetap. Rupanya dapat imam silent. Syukur kepada Allah. Jangan bersyukur ibu dapat suami mau jadi imam. Di zaman edan sekarang, suami pecandu narkoba, berzina, tiba-tiba dapat imam mau membangunkan. Luar biasa ya Allah. Aku bersyukur kepada engkau, kau kirimkan seorang alumni Universitas Riau yang bisa jadi imamku. Masalah dia tak berbunyi, tak aku permasalahkan ya Allah. Insya Allah lama-lama berbunyi juga nanti. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa.